Yang 38 bukan yang di atas 38, Bang. 4 berapa yang kita punya? 43 ya? Iya, galang kalian mama. 6 itu loh. Galang itu. Pas hari Sabtu kita pagi-pagi ke pasar kemis, sudah bisa nanam singkong dulu kali ya, lagi musim hujan gini. Di pasarin dulu, nanti nanamin di sini orang. Ya nggak apa-apa, masih ada sisanya buat kita buahnya, 5-4 biji kan lumayan. Bongkar baut untuk gearnya, gear besarnya. Tuh, udah banyak tuh ya kotoran ya. Pakai itu men, kayu. Tuh ya, tuh gram-gramannya udah nempel semua. Jadi itu nanti kalau nggak segera dikerjakan, ternyata akan menghancurkan lagi semua gearnya itu, lihat nih. Tuh ya. Jadi kalau kita nggak serius, ya gini nih akibatnya nih. Kalau dikit ya, teman-teman ya, jadi itu perhatikan baik-baik. Oke. Di dalamnya semua ini hancur, dia udah digiling semua selama ini kan. Mungkin juga mengakibatkan pada patah rontok itu. Kenapa patah baut roda? Ya ini dia jawabannya, teman-teman ya. Jadi tidak ada jawaban lain, ya ini ternyata harus bongkar. Oke, di sini juga kita lagi, teman-teman perhatikan, kami lagi juga bongkar total ini forklift kita yang namanya ini ya, perhatikan ya teman-teman, unitnya Komatsu yang 1,5 ton. Satu setengah ton kita lagi overhaul semuanya. Ya, sekarang kita lagi overhaul semuanya rapi. Jadi kita jual juga beli, bisa overhaul, bisa painting. Nih lihat nih teman-teman. Supaya lebih yakin lagi dengan anugerah Jaito Timdo ya. Ya. Ini dia semua dibongkar total.
bagus ya contohnya semuanya sampai ke dalam-dalam ya. Oke, terus ini semuanya yang emasnya, terus tuh jadi kita kemarin bongkar total ini, dicat, dirapikan semuanya, tinggal mau pasang semuanya. Ini sudah beres, mau dirapikan. Diomongin, diomongin. Yang mana lagi? Yang ini, gear ini nih, gear penghubungnya kena juga. Kelihatan tuh. Nah ini udah pada tuh, udah pada gores tuh. Nah ini. Iya, ini gores. Tuh. Udah banyak yang gores. Karena hancur. Iya, karena dia posisinya kan gini. Iya. Jadi yang ini, bearing ini hancur, ini sama hancur. Ini hancur. Gearnya juga pada pecah semua. Sudah kena dalam. Kemudian ini penghubung juga pasti ganti ini gear ini. Jadi penghubungnya semua gearnya, bearingnya udah pecah nih ya, lihat nih ya. Ini bearing pecah. Pecah. Gearnya semua, penghubungnya semua udah hancur. Kalau bearing pasti ganti semua ini. Pada kena gramnya. Nah terus yang ini juga, bearing yang ini juga mesti diganti ya, Ibu, Bapak. Ini karena banyak gram di dalamnya, otomatis dia udah kena gesekan. Haus dia. Udah goyang semua, koclak. Oblak tuh. Nah ini oblak. Oke, udah goblak. Oke. Nanti kita bikin satu persatu di dalam penawaran. Oke. Itu yang digardang sama semua gearnya ya. Oke, nanti itu model pengerjaannya. Lalu yang ini. Yang ini kita belum analisa lagi yang ini ya, bearingnya ya. Nah, nanti kita akan bongkar dulu lagi. Kita rangkai. Nanti itu mesti dirinci men, satu persatu itu iya. Ini di pretelit aja mungkin. Itu banyak yang kena bos. Nah tau dah nanti jadi apa. Soalnya tinggal ganti aja harusnya ya, ganti. Kalau enggak isinya semua udah harus ganti, tinggal cangkang doang. Itu yang isinya tanda tanya nih. Isinya tanda tanya kita. Oke, jadi ini baru dari gardangnya ya, yang kita temukan sangat semuanya isinya semua sudah perlu diganti karena ini parah ya sudah ya. Jadi 90% penggantian, 85-90%. Akibatnya karena bearingnya pecah, bolnya semua hancur, jadi mengakibatkan yang lain juga kena. Jadi ini baru bicara gardang ya, Bapak, Ibu. Ya ini semuanya sudah ya tadi ya. Nanti tinggal motor akan dibongkar lagi karena motornya juga sudah hancur juga bearing-bearingnya. Kurang lebih nanti kita akan bikin semuanya satu persatu rinci. Terima kasih, selamat sore.